Terima kasih Datuk Sri Speaker. Soalan tambahan saya, saya nak tanya sama ada Timbalan Menteri sedar bahawa kebelakangan ini, tahun ini, saya rasa ini bukan isu yang baru, tetapi sentiasa dibangkitkan bahawa banyak ibu bapa sebenarnya tidak minat untuk mendaftarkan anak-anak mereka untuk menduduki ini kelas komputer ini. Tetapi oleh sebab kelas itu telah dipersetujui oleh PIBG, jadi anak mereka terpaksa untuk menduduki kelas tersebut dan dipaksa untuk membuat bayaran juga. Jadi saya nak tanya di sini, walaupun PIBG telah setuju untuk masukkan kelas itu dalam jadual waktu sekolah, tetapi sama ada ibu bapa masih berhak untuk buat satu pilihan sama ada anak mereka nak hadir kelas itu atau tidak. Dan kalau mereka tidak minat untuk menghadiri kelas itu, sama ada mereka boleh enggan untuk membayar yuran tersebut. Dan saya nak tanya lagi, yuran tersebut adalah subjek kepada GST atau tidak? Kerana ini adalah satu isu yang besar juga. Banyak yang kata ini adalah kelas untuk pendidikan, jadi tidak sepatutnya dikutip GST. Tetapi banyak kelas komputer sekarang masih dikutip dengan yuran dengan GST. Ini soalan tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan tambahan Kulai. Ya, saya sedar bahawa ada isu yang dibangkitkan oleh ibu bapa bahawa ada sekolah yang memasukkan kelas komputer itu dalam jadual waktu dan ada yang enggan untuk menyertai program tersebut. Saya ingin memberitahu bahawa PIBG adalah badan yang diberikan kuasa untuk menentukan sama ada sesuatu sekolah itu ingin melaksanakan apa-apa program di luar daripada kurikulum yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Walau bagaimanapun kita tahu, walaupun telah diluluskan oleh PIBG, bukanlah semua yang setuju. Tetapi kita kenalah menghormati kepada persetujuan majoriti. Dan di bawah dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, kalau ada mana-mana ibu bapa yang masih enggan menghantar anak-anak mereka memasuki ke kelas tersebut, maka sekolah boleh mengatur dengan cara, satu, sekiranya mereka tidak menyertai kerana kemiskinan, biasanya lembaga pengurus sekolah ada menyediakan tabung untuk membantu mereka yang miskin. Ataupun mereka masih tidak mahu menyertainya bukan kerana masalah kewangan, maka bolehlah mengaturkan kepada kelas-kelas kendiri, pembelajaran kendiri di pusat-pusat sumber. Ada pengurusan-pengurusan yang boleh dilakukan oleh sekolah untuk menyelesaikan komplain ya, daripada ibu bapa yang tidak ingin anak-anak mereka menyertai program tersebut. Tetapi kementerian masih mempunyai saluran untuk membantu membincangkan isu-isu ini. Kita berharap bahawa mana-mana sekolah yang melaksanakan program tersebut, carilah jalan yang paling baik untuk berbincang dengan ibu bapa yang mempunyai masalah komplain anak mereka tidak mahu menyertai kelas-kelas tersebut. Sekian. Terima kasih. Sorry, ya. Satu yang belum jawab lagi tentang GST. GST yang dikenakan ke atas fee ataupun yuran-yuran yang dibayar itu masih dilaksanakan. Kita akan berbincang dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Sekiranya itu boleh dilakukan untuk pendidikan,